Itu sebenarnya masalahnya sudah lama. Sudah lama masalahnya. Artinya terjadinya penyelewengan-penyelewengan oleh pihak manajernya itu beberapa bulan yang lalu. Kira-kira 6 bulan atau 5 bulan. Lalu ya ketahuan, artinya ketahuannya. Mungkin perbuatan itu sudah lama kali, cuman ketahuannya 6 bulan. Mungkin untuk kerugiannya sendiri berapa sih Pak Haji, kalau mungkin boleh tahu Pak Haji? Kerugiannya cukup besar. Itu pokoknya miliaran, di atas miliar. Mungkin waktu itu saat itu soal kerja, apa kontrak kerja atau apa gitu Pak Haji sama manajer? Detailnya mungkin sama. Allahu a'lam lah ya, saya nggak begitu mengetahui secara terperinci. Cuman saya mendapat cerita dari anak saya, nilainya lumayan pagila nilainya katanya, jadi ambil oleh dia. Tapi awal mungkin kronologis ketahuannya itu gimana sih Pak Ji, mungkin ya mungkin tentu ya, namanya anak saya tentu sekali-sekali dia pelajari lah. Dia pelajarlah kontrak-kontrak apa segala macam itu dia pelajari. Begitu dia pelajari ternyata ada yang menyimpang kan gitu, ada yang uang masuknya seharusnya mungkin masuknya ke sini, ternyata masuknya tempat lain. Ya setelah ditelusuri ternyata banyak. Nah disitulah terbuka semua. Nah setelah dijumlah ternyata jumlahnya enggak tanggung-tanggung. Namun anak saya masih memberi tenggang lah agar uang ini bisa dikembalikan. Jadi waktu itu saya mau melakukan tindakan hukum, mau menyampaikan ke hukum lah ya. Anak saya bilang biarlah kita kasih dia waktu berupa katanya, mudah-mudahan ada etikat baik dari dia, jadi kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Akhirnya di waktu itu dibikinlah perjanjian, namun sampai saat sekarang tidak ada etikat baiknya, niat baiknya itu belum ada realisasinya sampai sekarang. Nah, mungkin setelah akhirnya belum ada itikad baik, apakah jalur hukum itu saat ini bakal ditempuh atau masih sabar gitu Pak Haji? Kalau untuk sekarang dalam perbincang-perbincang kami di rumah, kalau ada waktu memang akan disampaikan ke hukum. Tapi kabarnya hari ini sedang bertemu dengan pihak dari manajernya gitu Pak Haji, benar nggak sih Pak Haji hari ini? Kan persoalan ini kan sudah diserahkan kepada pengacara ya, artinya kepada Bang Sandi. Langkah apa yang akan diambil oleh Bang Sandi, pihak pengacara belum dapat laporan saya. Soalnya karena saya sibuk, juga si Puji sibuk, jadi diserahkan kepada lawyer. Bagaimana sebaiknya agar uang ini, ya intinya bagi kita bagaimana uangnya bisa kembali. Oke, Pak Haji, ini kan tadi Pak Haji sebut mungkin Fuji yang sebelumnya ngerem-ngerem buat ke jalur hukum gitu, malah Pak Haji yang pengen tempuh jalur hukum. Mungkin untuk saat ini apakah Fuji sudah setuju buat tempuh ke jalur hukum atau gimana? Iya, di waktu itu karena tidak ada lagi solusi ya, waktu itu tidak dapat kesepakatan karena nilainya menurut saya besar. Terlalu gede sekali, besar sekali ya. Dan di situ banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu berpeluang sekali, pasal-pasal apa, banyak sekali pasal-pasal yang dilanggar hukum ya. Namun di waktu itu karena kesibukan anak saya juga dan saya juga sibuk, akhirnya ya bersepakat kami ya sudah kita beri dia waktu untuk mengembalikan hukum dengan kita bikin perjanjian. Makanya dibawalah berbicara Pak Sandi, musyawarah dengan Pak Sandi sebagai ya, lawyer kan? Nah, dia menyarankan pertama perjanjian, kemudian bagaimana setelah perjanjian kita lihat tindak lanjutnya. Ternyata tindak lanjut dari dia setelah bikin perjanjian tidak ada,
makanya sekarang akan bawa ke hukum. Namun kamu mendengar sekarang ada pertemuan pihak lawyer dengan manajer keluarga. Itu ya alhamdulillah bagi saya, mudah-mudahan ada solusi-solusi untuk penyelesaian. Saya ingin selesai dengan secara hukum.